Kenapa Pak RT? Kuping rapet nih. Kuping kenapa? Bibir sini. Bibir nyampe rapet begitu. Kenapa? Kenapa? Jelasin dulu. Bibir nyampe rapet begitu, susah ngomongnya. Kenapa? Pager jangan di situ ngapa? Lah pager memang di situ, Pak RT yang salah kali nubruk. Pager nubruk gua. Ada juga sepeda yang nubruk pagar. Kuping udah budek masih dirapetin lagi. Kenapa kuping udah budek dirapetin kenapa? Begitu. Hah? Kenapa? Nyatong. Jatuh di mana? Jatuh dari mana? Jatuh. Dari hati aku ya? No, gua. Dari mana? Lek cinto. Jalanan. Yang salah Pak RT. Makanya kalau bawa sepeda harus lihat-lihat dulu matanya dipakai, matanya. Mata. Maknanya nih, Bangnya. Pager di mana nge, jangan jalanan gitu loh. Masa pager di jalanan? Pager mah kan emang di situ. Dan mendingan ke klinik aja, klinik. Hah? Ke klinik. Bengkel? Klinik. Dandan sepeda? Bukan dandan sepeda, mukanya yang dadanin. Nih? Muka. Udah ke dokter belum, dokter? Dokter, ke dokter. Mendingan ke dokter. Mendingan ke dokter aja. Coba bilangin ke dokter. Ke dokter. Pak, dokter yang pakai ini, dokter. Dokter. Suntik. Ya itu. Ya itu ke dokter. Gua mau belum pernah suntik. Gua mah kalau nyuntik gua di ujung panah taruhin obat panah terjauh. Nyuntik di panah. Emangnya rusak pakai di panah segala. Dah mendingan istirahatin dulu, benerin dulu itunya biar ngomongnya lancar. Ngomong nyami menginu nu. Jalannya. Ngomong sama si Mamat tangi. Pak RT, ini bibirnya, bibir apa bibir? Coba aku pegang, boleh nggak? Ini bibir apa sosis sih sebenarnya? Sembuh, pegangin. Pegangin sembuh. Enakan. Enakan. Dan nempel cewek langsung nyambung ya. Enakan ya sekarang. Gua ke bongkanya puskes. Puskes. Oh puskes mas. Puskes mas. Emang ada masnya? Ada. Puskes mas. Ada puskes mas. Puskes mas. Ada yang jaga cowok tuh mas. Kalau yang jaga cewek? Puskes mbak. Kalau yang jaga sele. Ngapain miring-miring begitu sih? Bisa gak sih? Gini aja nih. Aduh, ada-ada aja nih mah petek.